Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan ASR Wheel. Sekarang di depan gue nih ada velg dari ASR guys. Kita mau unboxing, banyak velg nanti yang pingin gue unboxing. Nah, di depan gue ini ada velg ASR Bun dengan spesifikasi ring 16, lebarnya 7 dengan PCD-nya nih di 4100 dan 4114 guys, dengan ET-nya di 42. Warnanya ini gold dengan banyak garis-garis di sini nih, palang-palangnya ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 palang dan di sini ada tulisan Cina. Saya kurang tahu nih tulisan Cina artinya apa. Sultan mungkin. Ya. Dan ini double PCD guys, bisa dipakai di 2 PCD tadi. Nah, warnanya cakep, gold-goldnya ini terang nih. Goldnya terang. Sangat-sangat ganteng, gagah nih dipakai di mobil kalian guys. Nah, untuk mobil-mobil di velg Bun ini dengan PCD 4x114 ini, ada mobil Xenia bisa, Avanza bisa, dan itu tahunnya yang 2019 ke bawah ya. Habis itu Yaris, Jazz, Brio juga bisa guys, dan lain-lain. Dan ini info juga, ini restock, jadi ini udah pernah ada dan ini dibuat lagi nih, diproduksi lagi guys, dulu juga sempat ada. Jadi ini yang terbaru nih, 2022 nih velgnya. Waduh, cakep. Kita lihat apa lagi yang mau unboxing. Oke guys, selanjutnya nih ada HSR Hiroshima di ring 14, lebarnya 6, PCD-nya nih 4x100, 4x114 guys, dengan ET-nya di 35. Nah, ini sendiri punya warna yang hitam dop nih. Cakep. Nah, ini ada chrome list di sini nih, tutup dari sininya. Dan ini double PCD, gue inget ya untuk ke teman-teman sekalian. Dan ini untuk mobil-mobil Jazz, Yaris, Brio, Avanza bisa juga, Xenia bisa juga, yang masih PCD 4. Cakep nih. Dan ini juga untuk teman-teman yang nggak pingin ganti velg, masih pakai di mobil ring 14, bisa nih salah satu pilihan. Bannya tetap pakai yang lama, velgnya yang baru di ring 14 juga. Gitu guys. Velg apa lagi? Kita lihat. Oke guys, selanjutnya ini ada HSR Point di ring 15. PCD-nya ini 4x100, 4x114 dengan ET-nya 35. Lebarnya gue ingetin ini 7. Lebarnya 7, guys. Warnanya di sini hitam dop dan list pinggirnya ini warna merah nih. Merahnya merah candy. Jadi dia hidup nih pinggiran listnya. Jadi kalau ban ketemu, wah ini ya merah candy-nya hidup, guys. Palangnya di sini banyak nih, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 palang. Desainnya menurut gue ini sangat-sangat racing dan ganteng gagah gitu, karena ada list merah jadi nggak kaku nih warna hitam dopnya. Dan hitamnya juga bukan main-main, hitamnya dop tapi dia ada mengkilat-mengkilat gitu, pantulan-pantulan cahayanya ada. Itu teman-teman sekalian. Dan ini untuk mobil-mobil bisa, Avanza, Xenia, Yaris, Jazz, Brio juga bisa guys di sini, atau PCD yang dengan 114 dan 4x100. Apalagi mari kita lihat. Oke guys, selanjutnya ini ada HSR Tokyo di ring 16, lebarnya 8, ET-nya 0, PCD-nya ini di 6x139 guys. Ini untuk mobil Pajero dan Fortuner. Nah, untuk warnanya sendiri ini dop bronze-nya nih, dop nih bronze. Dia agak sedikit kasar karena dia dop nih. Jadi kalau dipakai-pakai mobil untuk ketahanan ini aman, nggak mudah lecet nih velg nih. Desainnya ya sangar ini, dipakai mobil-mobil SUV besar-besar gitu, ganteng, diceper dikit ganteng. Velg ini sendiri di ring 16 ini lu pakein ban MT01 dari Acelera dengan aliran velg yang racing, dengan ban yang agak sedikit kotak-kotak dan off-road gitu, itu ganteng banget guys. Mobil kalian itu menjadi makin sangar nih dengan warna bronze perpaduannya. Wah,
Luar biasa tampilan mobil kalian. Oke guys, ini yang terakhir nih. Ini ada HSR NE6. Ini ring 18, lebarnya 8 dengan PCD 5x114 dengan ET-nya ini di 45. Wah, ini ring 18 gede nih. Ini cocok untuk mobil Innova. Habis itu Expander bisa juga. ARV juga cocok. Nah, untuk perpaduan warnanya, ini listnya berwarna ini agak merah, candy. Nah, ininya hitam doff. Nih, palangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 palang, 6. Wah, ini cakep guys. Makin mobil kalian pakai ring 18, apalagi CRV, wah ganteng. Innova Expander ganteng pakai gini nih. Nah, menurut gua ini tuh gua bayangin kalau pakai ban dari Acelera PHIR di 2250 ring 18 guys, gue bayangin itu wah nggak ada obat, itu ganteng tuh ya, langsung aja dah lu fitting langsung ke toko-toko SR terdekat di kota anda, gaskeun. Oke guys, sekian dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe. Gue Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat ASR.